Terdakwa Joni Gerald Plate sekitar tahun 2022 menerima uang sebanyak 4 kali dengan total keseluruhan 4 miliar dari Irwan Hermawan dengan rincian masing-masing penerimaan sebesar 1 miliar rupiah dibungkus kardus yang diberikan melalui Windy Purnama kepada Wilbertus Natalius Wisang atas perintah Anang Ahmad Latif, yang kemudian uang tersebut diserahkan kepada Wilbertus Natalius Wisang kepada terdakwa Joni Gerald Plate sebanyak 3 kali di ruang tamu rumah pribadi terdakwa Joni Gerald Plate di Jalan Bangu 1 Cilandak, Jakarta Selatan, dan 1 kali di ruang kerja terdakwa Joni Gerald Plate di kantor Kemkominfo.